Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelum jurnalitan dimanapun panjang berada. Salam adat, salam sehat dari Blitar Utara. Oke lor, di sini ada dua pedetan ini. Ini yang sangat menarik ini buat Om John ketika di pasar ini. Ini ada limusin. Ngeten iki regi pinten, Pak? Harga 17 lah, harga 17,5. 17,5 Pak ya? Nah, ini dibanderol dengan harga 17,5 lur. Ini jenisnya limusin. Niki kalih Bapak sinten, Pak? Sinten? Bapak Darmaji. Pak Darmaji. Misalnya enten sedulur Om Jan yang mau cari pedetan, bisa Pak menghubungi nomor Bapak? Bisa. Nomornya berapa, Pak? 08 08 22 22 44 44 54 3000. Nah, itu lur atas nama Bapak Darmaji Gondang Legi, Pak nggih. Gondang Legi Kabupaten Malang, Pak nggih. Nah, ini punya limusin ini dibanderol dengan harga 17,5. Masih bisa nego, Pak ya? Bisa. Nah, bisa nego. Kemudian di sini juga ada simental, ngeten iki nyune pinten, Pak? Sama 17,5, Pak ya? Nah, ini dibanderol dengan harga 17,5, ini masih bisa nego, lur. Ini juga cukup ganteng juga ini, lur. Ini kalau usia kemungkinan sudah ada sekitar 6 bulanan ada ini, lur. Ini ada simental dengan harga 17.500. Itu di pasar sapi Sumber Pucung Kabupaten Malang itu dapat model yang seperti ini, lur. Ini dan ini harga pasar masih bisa nego. Ini milik Bapak Darmaji yang beralamat di Gondang Legi. Nanti untuk nomor bisa dulur-dulur simak di deskripsi video, lur. Ini untuk sapinya seperti ini. Lur. Ini betul 5 ekor ini, Pak. 5 ekor. Untuk yang blegon itu harga berapa, Pak? 13.000. 13, Pak ya. Ini ada blegon harga 13. Tiga-tiganya sama. Nah, ini lur, ini ada blegon, kemudian limusin cross dan juga simental cross, ini dibanderol dengan harga 13-an, Pak ya. Ini 13-an, lur. Seperti ini harga yang ditawarkan di pasar Sumber Pucung dengan harga 13-an juta, lur. Itu dapat pedetan seperti ini. Ini untuk jenis kelamin jantan semua. Seperti ini. Yang dua itu, lur, rekomendasi itu bagus sekali, bagus menurut Om Jendron. Dengan harga penawaran 17,5 itu masuk itu, lur. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini seperti ini, lur. Nah, oke, lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Tunggu video-video Om John lagi di sekitaran Malang Raya ini, dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.